Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di DK6060 Bro Motovlog Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan motovlogging malam-malam nih, menyusuri beberapa ruas jalan yang berada di Kota Denpasar, Kuta dan Legian, Bali. Kita akan melihat situasi malam menjelang weekend. Pada kesempatan hari ini, sudah seramai apakah situasi kondisi yang berada di seputaran Kota Denpasar, Legian dan Kabupaten Badung, ya tepatnya di Legian dan Kuta, Bali. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa tonton channel DK6060 Bro di video ini sampai habis. Kita akan lanjut dulu menuju ke area Kuta, Legian dan sekitarnya. Oke teman-teman semuanya, saat ini kita sedang berada di jalur lintas Jalan Teku Umar dan Denpasar, Bali. Tepatnya jam 9.20 waktu Indonesia bagian Bali teman-teman. Ya, beginilah situasi menjelang weekend di Kota Denpasar pada malam hari ini. Masih cukup ramai teman-teman, bisa dilihat di video kita kali ini di DK6060 Bro. Masih cukup ramai, orang-orang lagi menikmati situasi jalanan malam di Kota Denpasar. Dan sebentar lagi kita akan melintasi jalur Jalan Kartika Plaza, jalur Pantai Kuta, jalur Legian, dan jalur Seminyak di pusat-pusat keramaian yang biasa di Kabupaten Bali itu teman-teman. Nah inilah dia, kita masih berada di seputaran Jalan Teku Umar, Kota Denpasar, Bali ini teman-teman. Situasinya masih cukup ramai dikategorikan di malam ini karena ini adalah weekend, banyak dari pengendara atau warga Kota Denpasar yang ingin menikmati malam sekedar riding-riding tipis-tipis begitu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, sahabat DK6060 Pro, kita akan lanjut dulu menuju ke area Jalan Raya Legian dan Pasar. Badung, Bali. Oke, kita lanjut dulu. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah berada di, kita maksudnya masih berada di jalur lintas Imam Bonjol. Oke, teman-teman semuanya, kita masih berada di jalur lintas Jalan Imam Bonjol. Masih di Kota Denpasar, Bali pada malam hari ini. Kita melihat situasinya pada kesempatan kali ini, hari Kamis, malam Jumat teman-teman, malam sunnah Rasul bagi kita semuanya. Di sini situasinya ya masih cukup dikatakan sepi. Ini jalan lintas Imam Bonjol, biasanya kalau hari-hari biasa kemarin sebelum pandemi COVID-19 itu, mau hari Senin, mau hari Selasa, mau malam Rabu, mau malam Kamis, mau malam Jumat, itu ramai dan macet di sini teman-teman. Tapi karena di sini masih masa-masa pemulihan, jadi situasinya bisa dilihat seperti kondisi di video kita saat ini, ya seperti inilah kondisinya teman-teman. Oke, kita akan lanjut dulu menuju ke Jalan Legian, tapi kita akan masuk ke Jalan Dewi Sri teman-teman, melihat situasi kondisi di sana, karena di Jalan Dewi Sri sendiri itu banyak angkringannya teman-teman. Kita akan melihat situasinya seperti apa malam ini, di malam Jumat ini, apakah ramai kah angkringan yang ada di Jalan Dewi Sri atau sepi-sepi saja begitu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Oke teman-teman semuanya, kita akan melintasi jalur Sunset Road. Di video sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa itu adalah lampu merah terlama yang berada di Jalan Imam Bonjol teman-teman, dengan 150 detiknya begitu teman-teman. Oke, kita sudah masuk nih di Jalan Sunset Road menuju ke Jalan Dewi Sri, sebelum nanti kita akan menuju ke Jalan Raya Legian melihat kehidupan malam atau situasi malam yang terupdate yang berada di Jalan Raya Legian. Kita akan update semuanya kepada teman-teman fans setia DK6060 Bro. Oke teman-teman semuanya, ini kita sedang berada di jalur lintas Jalan Dewi Sri menuju di jalur lintas Jalan Sunset Road menuju Jalan Dewi Sri begitu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu.
Oke teman-teman, kita sudah memasuki jalur lintas Jalan Dewi Sri. Jalan Dewi Sri, Legian, Bali. Banyak yang salah persepsi bahwa Jalan Dewi Sri ini adalah jalur dari Kuta, tapi sebenarnya ini masuk Kelurahan Legian ya teman-teman ya. Jadi ini Jalan Dewi Sri Bali dan masuk Kelurahan Legian. Jadi beginilah situasi malam Jalan Dewi Sri, itu angkringannya ramai banget teman-teman. Itu angkringan juga di sebelah kanan juga ramai banget. Jadi di sini adalah jalan dengan banyak angkringan gitu. Di sini juga ada angkringan nih teman-teman, Lunox dan Delta. Ini luar biasa nih, Lunox dan Delta. Angkringan yang sangat luar biasa dan sangat mahal teman-teman. Kalau angkringan di sini murah teman-teman. Kalau yang tadi itu di Lunox dan Delta itu cukup mahal teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang bermodal ke Bali bisa mampir ke angkringan Lunox dan Delta. Kalau enggak ya mampir di angkringan yang berada di sepanjang Jalan Dewi Sri aja. Ya beginilah teman-teman situasi di Jalan Dewi Sri pada malam hari ini. Cukup ramai dari biasanya ya. Jadi sewaktu pandemi COVID-19 melanda kita di Indonesia itu, ini jalanan ini seperti kuburan teman-teman, sepi banget. Tapi saat ini sudah mulai ramai. Ya syukur astungkare, alhamdulillah, puji Tuhan sudah mulai ramai lagi. Banyak angkringan yang sudah bisa beraktivitas. Nah, bisa dilihat teman-teman. Ya inilah dia teman-teman semuanya, Jalan Dewi Sri, Legian, Bali. Legian ya, bukan Kuta ya teman-teman, karena ini masuk ke Kelurahan Legian. Begitu teman-teman, yang keringannya. Ini ada warung PP teman-teman. Kemarin ST Charlie ST12 sempat ngejaming di sini, menyamar berpura-pura menjadi tukang parkir di warung PP itu teman-teman. Jadi dia pura-pura menyamar di tukang parkir, jamming di sana, akhirnya wah, oh, Charlie ST12 luar binasa gitu teman-teman ya. Kayak beginilah Jalan Dewi Sri, Jalan Dewi Sri, Kelurahan Legian, Bali. Kuta. Kecamatannya Kuta teman-teman. Kecamatannya Kuta tapi kelurahannya Legian. Ya beginilah situasi update-nya teman-teman. Sekarang ini kita akan menuju ke Jalan Legian. Teman-teman nanti bisa melihat situasinya di Jalan Legian seperti apa update-nya pada malam hari ini. Semoga tidak macet ya teman-teman. Kalau macet pun nggak masalah, berarti Bali sudah mulai normal pariwisatanya. Oke teman-teman, kita lanjut dulu. Yes, 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 teman-teman semuanya, kita sudah beberapa jengkal lagi, kita sudah memasuki Jalan Raya Legian teman-teman. Kita akan melihat situasi update-nya di malam hari Jalan Raya Legian. Apakah sudah ramai seperti dulu sebelum pandemi COVID-19? Kita akan melihat situasinya teman-teman. Oke, di sini ada suatu tradisi ngelawang namanya. Jadi di antara Hari Raya Galungan dan Hari Raya Kuningan itu ada namanya tradisi ngelawang teman-teman. Ya bisa dilihat situasinya di Jalan Raya Legian pada malam hari ini. Kita akan slow motion kan teman-teman. Jadi teman-teman biar bisa menikmati virtual tour kita pada malam hari ini di Jalan Raya Legian. Begitu teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut dulu. We'll be right back.
Teman-teman semuanya, jadi beginilah situasi di Jalan Raya Legian pada malam hari ini. Teman-teman bisa dilihat situasinya menjelang end, sudah sangat ramai. Itu para gadis-gadis lagi selfie bareng. Ya beginilah teman-teman semuanya, subscriber DK6060 Bro semuanya yang sudah menonton video ini sampai saat detik ini. Kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju Jalan Kartika Plaza. Jalan Kartika Plaza, Kuta Bali, teman-teman. Sebelum kita nanti akan menuju ke Pantai Kuta ya, teman-teman. Jadi, kita akan ke Jalan Kartika Plaza dulu melihat update yang terjadi di Jalan Kartika Plaza seperti apakah. Apakah sudah mulai ramai atau di sana masih sepi? Apa sudah ramai seperti Jalan Legian? Kita akan cek di sana. Oke, teman-teman.
Kita lanjut dulu di malam Jumat ini di bulan Juni tahun 2022. Oke teman-teman semuanya, kita sedang berada di Jalan Raya Tuban. Ini adalah Joger, pabrik kata-kata ketiga di dunia gitu katanya, jargonnya teman-teman. Nah ini kita sedang berada di Jalan Raya Tuban teman-teman. Jadi teman-teman yang sedang, yang pernah atau yang sedang berada di Bali, yang nantinya akan balik lagi menuju ke Airport Ngurah Rai, pasti akan melalui Jalan Raya Tuban ini teman-teman. Nah inilah Jalan Raya Tuban, jalan menuju ke Airport Ngurah Rai yang ada di Bali teman-teman. Nah jadi kita akan melintasi jalur ini dulu sebelum nantinya kita akan melintasi jalur menuju ke Jalan Kartika Plaza gitu teman-teman. Nah, ini dia Jalan Raya Tuban, teman-teman bisa lihat di video kita kali ini update situasi malam ini di Jalan Raya Tuban. Oke teman-teman semuanya, ya teman-teman semuanya, saat ini kita sedang melintasi Jalan Kediri, Jalan Kediri Tuban, Kuta Bali teman-teman. Nah ini adalah jalan, salah satu akses jalan dari Jalan Raya Tuban menuju ke Jalan Kartika Plaza. Salah satu jalan yang terkenal yang berada di Kuta yaitu Jalan Kartika Plaza teman-teman. Jadi teman-teman yang dulunya pernah datang ke Bali, landing di Bandara Igusti Ngurah Rai apabila menginap di akomodasi yang berada di sekitaran Kuta Bali, pasti melintasi Jalan Kartika Plaza teman-teman, karena itu adalah merupakan salah satu akses jalan dari Airport Igusti Ngurah Rai menuju ke akomodasi atau penginapan yang ada di sekitaran Kuta atau Legian teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut dulu melintasi Jalan Raya Kediri Tuban, Kuta Bali. Nah, beginilah situasinya teman-teman semuanya, bisa dilihat. Yes, 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 teman-teman, kita sudah memasuki Jalan Kartika Plaza, Kuta Bali, teman-teman. Beginilah situasi pada malam hari ini pukul 9.45 WITA, waktu Indonesia bagian Bali, teman-teman. Jadi beginilah situasi Jalan Kartika Plaza Kuta Bali pada malam hari ini. Jadi sudah bisa dikategorikan cukup ada tanda-tanda kehidupan di tempat ini teman-teman, dibandingkan sebelumnya pada saat pandemi COVID-19 kemarin. Ya teman-teman bisa menyimak situasinya. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah melintasi jalur ini, Jalan Kartika Plaza Kuta Bali teman-teman, beginilah situasi update saat ini. Teman-teman bisa lihat situasinya di video kita kali ini teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Thank you.
Oke teman-teman semuanya, kita sedang berada kembali ke Jalan Raya Legian Utara tepatnya teman-teman. Kita akan menuju ke Jalan Fatma. Kemarin waktu kita melintasi Jalan Raya Fatma menuju ke Pantai Double Six pada sore hari, kita sudah sempat review dan inilah situasi kondisinya di malam hari pada saat ini teman-teman. Oke teman-teman semuanya, bisa dilihat situasi Jalan Fatma Legian Bali di malam hari. Selamat menikmati. Oke teman-teman semuanya, ini adalah jalur lintas Jalan Fatma dan Jalan Fatma Utara. Jadi sekarang ini kita akan melintasi jalur Jalan Arjuna teman-teman. Jalan Arjuna adalah jalan yang kemarin kita menuju ke Pantai Double Six di video DK6060 Pro sebelumnya. Cuma nanti nggak bakal bisa lihat pantainya ya teman-teman, karena ini sudah malam, ini sudah pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Bali teman-teman. Jadi kita akan melintasi saja jalur lintas Jalan Pantai Double Six ini menuju ke Jalan Dianapura Seminyak teman-teman. Kita akan melihat situasi update nya seperti apa. Ya, kita akan masuk ke jalur lintasnya teman-teman. Oke teman-teman, selamat menikmati. Kita lanjut dulu.
Oke, teman-teman semuanya, setelah kita melintasi jalur lintas Pantai Double Six tadi, teman-teman, kita melintasi jalur Dianapura, Jalan Dianapura Seminyak, Seminyak Bali. Nah, inilah teman-teman, mungkin teman-teman yang menonton video ini sudah ada yang pernah sempat atau melintasi jalur lintas Jalan Dianapura ini. Ya, beginilah situasi update-nya saat ini, teman-teman, pasca pandemi COVID-19. Bisa dilihat, teman-teman semuanya, inilah dia, Jalan Dianapura Seminyak Bali. Yes, teman-teman semuanya, kita sedang melintasi jalur-jalur lintas Jalan Raya Seminyak nih, teman-teman. Jalan Raya Seminyak Bali. Nah, oke, teman-teman semuanya. Inilah dia jalur lintas Jalan Raya Seminyak Bali, teman-teman. Dan ini adalah penghujung dari video kita pada kesempatan malam hari ini, karena baterai kameranya DK6060 Bro sudah habis, teman-teman.